Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Meidian. Hari ini saya akan berbagi resep cara membuat puding untuk menu buka puasa ataupun untuk jualan di bulan Ramadan, puding coklat susu. Mau tahu cara buatnya? Nonton terus videonya sampai selesai. Bahan 1 untuk lapisan puding coklatnya. Yang pertama, 1 bungkus agar-agar tanpa warna. Yang kedua, 2 saset susu kental manis coklat. Kemudian, 70 gram coklat batang, 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan coklat bubuk, 1 kuning telur, dan 500 ml air atau setengah liter. Itu saja bahan-bahan yang kita butuhkan. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Untuk lapisan yang kedua, bahan-bahan yang kita butuhkan. Yang pertama, 1 bungkus agar-agar tanpa warna. Kemudian, 3 saset susu kental manis. Saya pakai yang frisian flake ya. Kemudian, 2 kuning telur, 3 sendok makan gula pasir, 3 sendok makan mentega yang sudah dicairkan, dan 1 sendok teh perisa vanila. 500 ml air juga ya, atau setengah liter. Itu saja bahan-bahan yang kita butuhkan. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Thank you.
Bagaimana teman-teman? Mudah bukan cara membuatnya? Untuk teman-teman yang ingin jualan di bulan Ramadan, bisa menggunakan cup puding berukuran kecil. Jadi selamat mencoba di rumah ya. Sekarang saya mau cobain dulu pudingnya. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!